Gua harus melawan tuh Om Badrun. Salah sini salah, sini salah, sini salah gua. Gak mungkin gua sujud di kaki dia. Mana lagi di sini? Assalamualaikum. Salam. Antum kenapa lang? Pasti antum lagi mikirin tantangan antum sama Pak Haji Badrun yang katanya pemegang kunci surga. Mat, udah deh Mat, gue tahu tujuan lo kesini, paling cuma nyuruh gue buat nyerah, buat sabar, buat ikhlas. Duh, males gue, nggak semudah gitu bro. Memang tidak mudah sih. Maksud lo? Tau dari mana? Karena mungkin lo tahu, lo aja kagak pernah dapat masalah, mungkin lo lempeng-lempeng aja ke jalan tol. Kata siapa lah, setiap insan manusia yang hidup di muka bumi ini pasti ada masalah. Karena hidup ini ujian, jadi pasti ada hambatannya. Sotoy lu, lu tuh paling masalahnya apaan sih gitu, masalah yang datang ke hidup lu apaan sih? Paling juga cuma suruh ngapalin, terus suruh dihukum sama Ustadz Musa gitu-gitu doang paling, apaan lagi? Asal antum tahu lah, ana ini dari ana masih kecil sampai ana besar, ana tidak pernah tahu siapa ibu kandung ana. Ana hidup besar di jalanan sampai akhirnya waktu ana lagi nyari makan di depan pesantren, ana ketemu sama Pak Kiai Salim sama Umi Tati. Mat, sorry, gua nggak enak tadi, gak bermaksud ngomong gitu. Tidak, Pak Lang. Itu namanya hidup. Sampai akhirnya Pak Kiai, Umi bawa anak ke pesantren. Ana dikasih beasiswa. Itu sebabnya kenapa ana tidak mau mengecewakan Umi Tati, Pak Kiai. Ana rajin belajar. Iya sih, cuma maksud gua, ya gua tuh berpikir lu gak ada masalah karena ya lu selama ini gak pernah kelihatan sedih, gak pernah kelihatan murung. Kelihatan curhat sama santri lain aja gak pernah loh. Ana ini satu-satunya orang yang paling sering sedih, paling sering curhat. Tapi sama Allah. Maksudnya gimana curhat sama Allah? Caranya gimana? Solih, sholat. Sholat itu adalah salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau ana sudah hati risau, hati gelisah, ana pasti sholat. Sudah ana sholat 5 waktu, ana pasti sholat sunnah. Nah sekarang udah bisa waktunya untuk sholat sunnah duha. Antum mau ikut apa enggak? Yaudah ya. Boom. Masya Allah. Kecil Lilin membeli payung minum sekuteng bareng si Bokir. Kenalin namanya Iku Buyuang. Motor ganteng stok terakhir. Enggak ada lagi stok yang lain. Iku yang terakhir. Motor rendang rasu cincang. Tamu cie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ondeh mande si Buyuang. Baru dikasih pantun dibilang ganteng, udah bisa ngucap salam. Hei. Aduh, Mbak Muklis yang ahli keamanan. Ustadz Musa yang santun. Yang baik dan santun. Yang baik dan santun. Masa saya dikira motor? Oi, Pak Ustadz. Aduh, apa? Cie, bu, tigo. Kecenya. Mau kemana? Saya ini mau ngantri amanah. Nih, dari Kiai Salim ke rumahnya Pak Jamaluddin. Oh, gitu. Iya. Silakan. Iya deh. Ya. Duluan ya. Hati-hati. Iya. Mbak Muklis yang ahli keamanan. Oh, deh mana Pak Ustaz? Aduh. Cepat bener balik ya? Belum. Oh, belum berangkat? Belum. Saya mau pantun dulu nih. Apa? Pak Suherla rumahnya di jalan raya. Cakep. Nggak sengaja belanja ke dong-dong. Cakep. Masa saya disuruh jalan? Naik motor dong. Mau naik si Buyuang? Si Buyuang rendang rasu cincang. Sebentar, Pak Muklis. Iya. Sejak kapan ini motor inventaris pesantren dikasih nama Buyuang rasa rendang rasa cincang? Oh, deh mande. Ustadz, listening aja. Dengerin nampo yuk.
sejak ikut pesantren ngasih gue enang sama Ambo, tolong dirawat dari kecil, dari ketek sampai lagadar. Ulala, bentar-bentar. Ini motor apa yang pelung ya? Emang kenapa? Dari kecil sampai besar. Kebalik, Pak Ustadz. Dari kecil sampai lagadang. Ah, itu dia maksudnya. Si Buyuang rasa rendang, rasa cincang. Ah, ya udah, kalau gitu Bang Muklis anterin saya ke rumahnya Pak Jamaluddin. Oh, sekarang? Tahun kemarin. Oh, alhamdulillah. Eh ya sekarang kali ya, Allah pasti nanya aja. Oh ya, kebetulan Pak Ustadz, si Buyong ini habis diservis. Ulala. Ah, gitu coba, tok cara apa indah? Ya, coba deh. Siap? Siap. Let's go. Si Buyong rasa rendang, rasa cincang. Ini motor apa nasi rames? Ciro tigo, tambuce di meja tigo, lama rasanya. Dah, siap.